Provinsi Jawa Barat. Jadi ilegal, bukan sebagai ormas dan lain-lain. Kemudian kita juga sudah meminta keterangan dari Profesor Ganjar Kurnia, ini selaku ahli budaya, dan Profesor Edi Setiadi selaku ahli pidana, dan Profesor Reza ahli sejarah. Dari seluruh keterangan, kemudian penyidik telah melakukan gelar perkara terkait dengan Sunan Bayat, dan dari hasil keterangan ahli dari alat bukti, penyidik berkesimpulan bahwa kasus ini memenuhi unsur pidana sesuai di dalam pasal 14 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Barang siapa dengan menyiarkan atau PBB Bank Dunia itu dibentuknya di Isola, di UPI. Karena beberapa hal lain lagi, adanya pengakuan bahwa Sunda Empire ini memiliki dana sebanyak 500 juta US di UDS. Dan ini sudah penyidik sangkal semua, itu adalah tidak benar. Apalagi NATO, Pentagon, Bank Dunia, PBB itu berdirinya di Isola. Jadi salah satu yang bisa saya jawab dari bergulirnya berita-berita yang digemukan oleh si saudara KKR ini, ya PSKKR. Mari kita.